Pam pam kaget. Hai kawan, bertemu lagi dengan ku Bikin Krim. Welcome to my stream. Yay, sesuai janji aku bakal setiap malam minggu seusahaku aku bakal coba live stream. Dan hari ini kita bakal coba mainin Citampi Story. Jujur aja aku udah mainin sendiri dulu banget. Ini aku mainin dulu banget coy. Citampi Story, aku ada gamenya di HP. Dan aku ada load game, bahkan udah sampai punya anak. Percaya gak guys, aku udah punya anak. Hah? Di game. Ya di relive gak usah ditanyain lah ya, sedih. Nah, jadi Citampi Story ini lagi ada update di mana ada karakter baru. Istilahnya cewek baru. Nah makanya aku pengen coba mainin. Kalau kalian belum tahu Citampi Story itu kayak gimana, Citampi Story itu kayak game di mana kita merantau ke desa Citampi. Dan di desa Citampi itu kita berusaha buat dapetin uang, buat bayarin utang orang tua. Sama kita kayak nyari jodoh. Iya kayak awalnya ada 4 cewek. Aku pilih si Sarah, satu cewek di gameku yang dulu aku mainin. Nah sekarang nambah jadi berapa? 8-6 gak tau lah, banyak weh. Kan rasa ingin mencoba dapet cewek baru kan naik gitu kan. Jadi ya kalian bakal nemenin aku. Ada Marvin, ada Steven, ada Alfian, ayo kita genit bareng guys. Ada Rafa, welcome. Ada Venus, ada Agus, ada Irsyad, ada Wolfie Uwu. Tenang, Wolfie Uwu, bukan kamu doang ya Uwu. Kita bakal Uwu together juga, oke? Okay? Jadi langsung aja kita buka Citampi Story-nya sebentar ya. Hop, gila profesional belum gua. Iya. Kita pilih Indonesia aja ya. Ini game Indonesia coy, game anak bangsa. Jadi ini mantap jiwa guys. Nah, yang penting aku gimana sih? Oh, ini. Yang penting aku dapet cewek guys di game. Welcome guys. Ayo kita start new game. Karena aku buat baru. Pakai nama yang kemarin apa? Gak bisa coy. Mentok woy. Mentok. Guys. Namanya apa guys? Kasih tahu aku guys di chat buruan. Aku perlu inspirasi nama cowok populer di mana aku bisa menciptakan genre haremku sendiri guys. Reza. Ih apa sih Reza? Dream Team. Itu tim woy, malah bikin partai itu mah. Jojo Bahai. Nelson. Oh Nelson aja kah? Nelson aja kah? Ini susah lah ya kalau udah halunya ke bawah game gini guys, pakai nama sendiri ujung-ujungnya ya. Kenapa gak bisa tulis nama aku sendiri? What is this? Kenapa aku gak bisa? N! Gak bisa tulis Nelson guys, astaga aku gak ditakdirkan untuk punya harem sendiri guys. Gimana nih ini kawan? namaku terkutuk. Oke mungkin huruf kecil semua. Ya bolehlah huruf kecil semua lah ya. Agak maksa sih tapi ya bodo amat lah ya. Oke, let's go guys. Halunya in game ya. Nah ini kita tampan gua belum dandan nih, masih anak desa banget nih kita. Pokoknya aku tidak mau menikahi gadis itu. Oh iya, kita mau dijodohin guys sama cewek. Gara-gara orang tua kita nggak sanggup cewek bayar utang. Tolong jangan pergi nak, pikirkan lagi baik-baik. Mau bagaimana lagi nak? Hanya itu satu-satunya cara melunasi hutang keluarga kita pada juragan. Parah ini ya bapak kita ya, ayah. Ayah, kenapa kamu tega? Kenapa kamu malah menjual anakmu sendiri untuk dijodohkan dengan anak orang lain ha? Ayah. Ya wajar lah ya, kita beban keluarga guys, pantesan dijual ya. Kita mau dijodohin guys demi membayar hutang guys. Kata Ilham Nelson P. Udah lewat woy, udah lewat pilih namanya guys. Ini lagi drama hutang ini. Lagi drama hutang ini. Benar nak, lagi pula anaknya juragan naksir sama kamu kok. Sebenarnya rezeki jangan ditolak lah ya di cewek naksir. Coba kamu lihat lagi fotonya. Aku sudah pernah melihatnya kok bu. Guys,
Siapa yang cita-citanya punya cewek kayak gini, guys? Siapa yang cita-citanya jodohnya kayak gini, guys? Mirip abang, parah. Hina ya kalian ya, parah. Enak aja sembarangan ngomong. Ngomong sembarang ya kalian ya. Mengingatnya saja sudah malas, duh. Aku tidak mau dijodohkan. Jodoh itu datang karena cinta, bukan karena paksaan. Asai, udah bijak belum, gila? Nelson in game sangat bijak ya. Tapi apa kamu yakin mau pergi merantau sekarang? Iya ayah, aku sudah membulatkan tekadku. Cari uang di kota gak gampang nak. Kamu ini baru lulus SMA loh. Kita tidak bakal tahu kalau tidak mencoba, bu. Kita bakal jadi YouTuber, guys. Let's go. Iya nak, tapi waktu kita cuma 10 minggu loh. Oh iya, kita punya tekad waktu, guys, 10 minggu ya buat bayar hutang semuanya, coy. Doakan aku, guys. Semoga aku bisa menyelamatkan masa depanku ya. Kalau begitu aku akan mendapatkan uangnya sebelum itu. Kami cuma bisa mendoakan, nak. Kami sudah tidak tahu lagi bagaimana cara melunasi hutang-hutang kami. Kita. Doakan Nelson saja ya, bu. Jangan khawatir. Hanya kalung ini harta satu-satunya yang bisa kami beri untuk modalmu merantau, nak. Semoga bisa membantu dalam mencari kerja di kota nanti. Yo, dapat kalung, guys. You know what? Ntar ini kalung bakal buat nyogok cewek supaya mau sama kita. Kita hamilin anak orang supaya kita nggak jadi dijodohin sama anak rentenir. Top rencana. Ngaco, jir. Ayah. Ayah mau kerja di sawah dulu ya, Hicks. Nangis ayahnya. Kita ini ninggalin. Berpamitanlah kepada orang tuamu. Tapi pada lokasi yang ditentukan. Dulu aku pertama kali main di Citampi, guys. Gak ada ini. Gak ada pamit-pamitan, coy. You know what? Aku pamit sama emak dulu deh. Let's go. Hati-hati ya, nak. Ibu doakan semoga kamu selamat dan sehat selalu, Hicks. Udah, bapak gak usah lah ya. Kita loh mau dijodohin, mau dibuang kita. Mau di-wake anak rentenir, tolong. Hicks, enggak kok, ini cuma ada pasir masuk ke mata. Ah. Wih, gila, udah di-update jadi bagus ya kawan ya, controls-nya. Sumpah, dulu aku main ini old banget loh. Jujur aja ya. Oke, yuk, selanjutnya yuk. Setelah berapa lama aku tiba di kampung Citampi. Oke, kita merantau ke Citampi, coy. Nah di sini kalau nggak salah kita ketemu satpam dulu nih, ya kan? Nih ada satpam. Aku sudah menghabiskan 100 rupiah untuk ongkos ke sini. Aku harus segera mendapatkan cara untuk menambah uang bekalku. Aku harus melakukan apa ya? Ngemis. Jual diri. Cewek. Ayo kita balikin cewek. Jadi anak berandal kita. Oke, di sini ada papan kerja, coy, di kanan atas. Oh, kita nggak usah Pak Tatang dulu kah? Hei kamu, iya kamu, dari tadi diperhatiin kok celingak-celingak gitu ya. Kau perlu bantuan? Wih, gila, bapak-bapak baik, guys. Ini pasti pahalanya besar ya di surga ya kawan ya. Yang setuju like, guys. Telat gak bang? Enggak kok, ini juga baru mulai ya. Kamu datang di saat yang tepat. Dimana kita akan menguasai seluruh hati. Ya, ini bapak-bapak dulu lah ya, kuasai hati dia dulu, guys. Ntar baru cewek. Semua, satu kampung kita kuasai ya. Kalau mau jadi cowok populer satu desa emang gitu, guys. Ah, enggak, Pak. Ini saya kehabisan uang bekal. Saya perlu uang cepat. Bapak tahu di mana saya bisa dapatkan uang cepat, Pak? Oh, kebetulan. Ini saya punya toko nih. Kalau kau perlu uang, kau bisa jual barang apa aja ke saya. Oh iya, nama saya Tatang. Salam kenal ya. Oh, ini kayak pedagang asongan gitu loh. Eh iya, salam kenal Pak Tatang. Kebetulan banget, Pak. Oke, kita bakal ke toko Pak Tatang. Nah, kita bisa beli, bisa jual. Sok atuh, monggo dipilih jual untuk ngejual barang-barang kamu. Oke. No! Ini bekal orang tuaku, anak ee, pantesan dibuang. Baru dikasih bekal orang tua, kalung buat cewek malah dijual. Astaga. Tapi kita enggak punya duit, guys, daripada meninggal. Gini nih anak baru lulus SMA gaya-gayaan merantau. Pantesan dibuang, guys. Pantesan kita beban keluarga ya. Jual lah. Nih saya punya gorengan juga. So ambil, lumayan buat tambahan bekal kamu. Gila, di giveaway gorengan, guys. Udah lama banget gara-gara COVID aku gak ini ya, gak makan gorengan.
Kangen ini aku kawan, combro. Enak tau combro isinya pedes. Malah curhat. Halo bang, halo. Halo Aurelia. Halo kucing oren. Oke, kucing oren nonton gua nih. Banyak jagoan nonton gua nih. Nih saya punya gorengan juga, sok ambil. Lumayan buat tambahan bekal kamu. Oh ini mah udah aku baca tadi. Wah makasih banyak ya Pak Tatang. Kita dapat gorengan. Dapat dua lagi. Oke. Eh tunggu dulu sini kamu. Si Satpam nih, Satpam Tio, dia suka kopi. Iya, kalau enggak salah dia suka kopi. Dulu aku main sampai aku hafal-hafal loh mereka suka apa aja, Pak Tatang suka apa, dia suka apa. Sekarang aku udah banyak lupa, cuy. Udah lama banget ya. Bahkan aku udah punya bayi di Citampi game lamaku dan udah aku telantarkan sekarang. Ya enggak apa-apa, kita buat bayi baru guys di sini ya. Kamu cari siapa di sini, Nak? Tio, dia teman saya, jangan galak-galak gitu atuh. Oh, kamu kenalan Pak Tatang ya? Kenalkan, saya Tio. Saya satpam di sini. Jadi nama kamu Nelson. Salam kenal ya. Salam kenal juga. Yah, itu gorengan ya. Kebetulan saya belum sarapan nih hari ini. Guys, kita mau dipalakin sama satpam guys, baru dapat gorengan ya. Kita yang miskin, ini satpam malah sok-sokan. Pakai kode ngode dia guys, ngode minta gorengan. Pak Tio, mau sebagian gorengan ya, Pak? Gak usah sok nawarin, Nelson. Gak usah sok nawarin, gak usah sok baik, gak usah sok baik. Wah, kalau tidak merepotkan sih boleh aja, hehehe. Mukanya kok dia malu-malu gini? Aku takut, guys. Mukanya dia kok juga... Jangan sampai kita niatnya nyari cewek, malah satpamnya yang mau sama kita. Gay, iya guys, bener. Gigi, astaga. Yuk kita kasih ke dia ya satu ya kawannya. Terima kasih ya, saya suka ini. Dia kalau enggak salah lebih suka ini kopi yo. Oh, kita makan bareng, kita juga makan ya satu-satu. Oke. Jadi kamu ngapain di sini Nelson? Lagi berkunjung aja. Saya baru merantau ke sini mau cari kerja, Pak. Oh, kamu datang dari mana memangnya? Dari desa Bojong Lima, Pak. Loh, Bojong Lima? Iya, Pak. Kenapa ya memangnya ya? Itu kan kampung halaman nenek saya dulu. Waktu kecil sering main ke sana. Oh iya ya. Kok saya enggak pernah lihat ya? Hahaha. Oke. Yaelah. Ya iyalah, kau mungkin belum lahir waktu itu. Hahaha, bercanda, Pak. Enggak lucu Nelson, sumpah enggak lucu. Selera jokesmu hancur Nelson. Hahaha. Awkward guys, awkward. Udah patah ini pembicaraan, patah di sini guys. Aduh kacau lah. Haha. Ini adalah cuplikan nyata dari aku ngejokes di dunia nyata ya. Aku ngejokes di dunia nyata telah digambarkan secara sempurna di dalam game ini. Nggak lucu. Ngomong-ngomong hebat ya kamu. Masih semuda ini sudah merantau. Sebenarnya ada alasannya kok, Pak. Oh, boleh saya tahu? Oh, kita ceritain coy alasan kita merantau kan. Ya ampun, Nak. Saya jadi terharu. Ya, sekarang saya bingung mau ngapain, Pak. Kalau kau mau, kau bisa tinggal di gudangnya Pak RT. Jadi barang antik kita emang ya. Wah benar, saya mau, Pak. Ntar gudang. Kita mau diculik apa? Ya daripada tinggal di jalanan ya, tidur di jalanan. Ya memang sih kurang bagus, tapi setidaknya layak ditinggali. Itu sudah lebih dari cukup, Pak. Ya sudah, nanti saya urus dulu. Kamu tunggu di sini. Beberapa saat kemudian. Tenang guys, aku udah veteran ya. Aku udah ngerti cara main game ini. Soalnya aku dulu pernah main guys. Ya kata Pak RT, kau boleh tinggal di gudangnya. Saya bilangnya, kalau kamu ini anak kerabat saya di kampung. Terima kasih banyak ya Pak. Wih gila. Kita dapat aliansi guys. Ini terkutuk kita pleng politan ya. Kita akan menyerang Elbunia. Malah kesan si SMP. Baik yuk saya antar. Hidup pleng politan. Bro. Bang top up mulu. Gila, mau pay to win apa gila? Cewek kita bayar apa guys? Jangan. Ini kita penuh usaha nih. Tapi kalau udah mulai mumet ya, ya gopay berbicara ya. Nah ini dia gudangnya. Di dalam sudah ada beberapa perabotan seadanya. Nanti kamu cek sendiri ya. Iya Pak, terima kasih banyak ya. Bisa aja kamu. Malu-malu mulu, jijik gua. Jangan. Untuk social distancing guys, 3 meter ini minimal. Kalau bisa 1 kilometer dah.
Oke, saya mau balik dulu ya ke pos. Oke, Pak. Bye. Jangan sering-sering lah deket saya takut lah. Nah, ayo coy, kita masuk ke dalam rumah ya. Ini gudangnya Pak RT, guys. Ya masih jelek coy, dus-dus, tapi minimal kita dapat tempat tidur ya dari dus Indomie nih. Nice. Ini bisa buat nge-save kalau enggak salah. Dan pindah ke hari selanjutnya. Dan ini ya, nge-gym, ngaca. Ini kalau enggak salah ya, nyimpen barang-barang. Ya aku udah lupa-lupa inget sih, guys ya. Ini buku-buku buat belajar dan ningkatin kecerdasan. Jadi kita harus naikin skill-skill gitu, guys. Ntar kalau buat kalau mau dapat pekerjaan gitu kan, soalnya ada syaratnya gitu ya untuk berapa pekerjaan, cuy. Loh, laundry udah bisa di-in. Dulu aku main pas laundry belum bisa masuk loh. Sumpah banyak banget fitur baru ya. Aku udah lama banget loh nggak main ini. Guys, oke deh. Mungkin aku bakal kasih bukti ya kalau misalnya kalian nggak percaya, dulu aku pernah main Citampi, coy. Nih. Aku full screen deh. Aku load game. Nih, ntar kelihatan gak sih? Nah, aku pernah main. Aku udah punya rumah. Aku udah punya rumah noh. Ada istriku tuh. Ntar aku bawa ke istriku. Si Sarah nih. Eh, kok gak kebuka sih? Sarah? Noh, istriku udah si Sarah, coy. Tenang guys. Jadi gak usah panik. Aku udah veteran di sini. Kita akan menguasai hati-hati cewek lain, oke? Okay, guys? Oke guys, anjir, weh. Bukan Sarah mantan guys, Sarah di game yang namanya emang Sarah. Tolonglah guys ya, Sarah mantan mah udah lewat. Gak usah dibahas lagi, udah stop. Jadi, enggak serius stop, aku enggak mau bahas lagi. Jadi di sini mereka menyediakan lowongan pekerjaan ya. Ngomong-ngomong ini aku main sebelum ketemu mantan, oke? Okay? Jadi enggak ada sambungannya sama dia, oke? Okay? Oke guys, stop please. Serius. Wah, sudah mau melamar pekerjaan ya? Tapi apa saya bisa langsung diterima ya? Haha, itulah hebatnya kota ini, pekerjaan mudah didapatkan. Gila, lowongan pekerjaan banyak, guys. Tidak salah aku datang ke sini. Nah, sekarang cek papan pengumuman itu dan pilih pekerjaan sesuai minatmu. Baik, Pak. Penjaga sekolah atau tukang asongan? Kita penjaga sekolah aja lah ya. Ntar kita cari yang duitnya lebih gede lah. 10. Kita lihat jam waktunya ya kawan ya. Ini dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Penjaga sekolah dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Kita duitnya dapatkan banyakan tukang asongan. Cuman habis waktunya lama, guys. You know what? Kita itu sebenarnya kaya di sini itu ada teknik ya, guys ya. Teknik mulung, benar. Benar teknik mulung, guys. Nah, untuk dapetin, tapi kalau mau mulung kita perlu dapetin sarung tangan. Kita harus deket sama Pak Tatang dulu. Jadi daripada kerja lama-lama, mending kita penjaga sekolah aja ya. Kita kerja, coy. Kerjanya gampang, tinggal klik-klik doang. Duit nambah terus. 10. Clicking simulator, guys. Dapat duit, guys. Easy money, guys. Dan aku capek, udah tinggal 5% cuy duitku. Yuk silang yuk. Dan tau-tau udah malam. Wow. Nih, aku kalau pengen mulung ke sini nih, cuman aku belum punya sarung tangan ya, soalnya terlalu kotor banget. Bertemanlah dengan Pak Tatang kan, bener cuy. Oke, ayo dah, kita ngomong sama Pak Tatang cuy, mumpung masih malam. Kalau kita ngobrol, kita nambah gitu loh. Aliansi kita kayak, apa sih namanya ya? Kedekatan kita. Ini lagi malam-malam kita mau adu uji nyali apa? Takut ah. Gak jelas. Udah ya tidur, udah malam cuy. Baru jam 6:30 sih. Mau keliling dunia apa? Kalau gak salah kita bisa lihat mapnya di sini. Wait. Oh bisa auto sekarang. Bisa auto jalannya. Dulu aku mesti jalan klik satu-satu guys. What is this? Wah. Tarara. Kita bisa buka map cuy di sini. Tar ini galeri. Bukan. Nah ini dia. Nah kita bisa lihat juga ada di mana aja. Dulu cuma ada 4 area loh, sekarang ada area 5. Wah, update-nya sih mantep loh, sumpah. Keren banget sih. Oke. Kita juga bisa lihat coy aliansi kita di sini. Nah, yang udah kenal kita bisa lihat. Kalau misalnya hatinya satu, kita bisa muncul event-event gitu loh. Event pertama, jika kau bukan pertemanan sudah berjumlah 1, pergilah ke area 3. Nah, kalau mau naikin satu hati, kita perlu ngobrol dia nambah 9 kali coy. Antara kita kasih dia barang atau ngajak ngobrol terus tiap hari.
inilah tutorial cara mendapatkan teman. Oh ini dandan, belum punya gua, belum punya baju. Pay to win guys. Guys, pay to win guys. Fast selling, jual praktis, semua lokasi ojek online, sepeda motor at remove. Jual cepat, semua tujuan ojek online, jetpack, jetpack, jetpack. Offline love, semua, iya, jual cepat, semua tujuan ojek online. Gimana guys, kita main lo, kita beli, atau legit aja guys. Gimana guys, beli, bisa ngefly, beli. Beli, jangan, beli. Top up, beli, jangan. Ah, ini isi chatku kayak kirinya setan, kanannya malaikat. Dan dua-duanya suruh aku beli. Kita beli yang ini aja ya, paling murah aja lah ya. Minimal ada sepeda motor cuy, supaya bisa jadi Dilan. Aku di game asli, aku main aslinya itu gak pay to win sih. Aku legit, full gratisan. Jadi mungkin karena aku pengen coba beli guys, gimana? Yang sepeda motor aja deh, yang sepeda motor aja guys, yang ini aja deh, yang paling atas aja ya. Gimana ya? Boleh lah ya guys ya? Boleh lah guys ya. Oke, sebentar. Bentar, salah pencet. Gimana tadi? Ah. Oke, sabar guys. Nah. Beli ya. Gak apa-apa, murah bang. Murah-murah duitku, murah. Processing. Oke. Okay. Payment guys, payment successful. Jadi kalau sekarang kita pakai Gojek, bisa kemana aja. Bisa ke rumah, bisa ke Indomaret. Nice. Dan kalau gak salah kita udah bisa... Sepeda motor kita mana sepeda motor? Tadi katanya dapat sepeda motor. Ya udahlah ya, tidur dulu guys. Lihat besok. Udah malam. Simpan dan tidur. Aku selalu simpan dan tidur sih, takut hilang cuy. Aku harus bekerja lebih giat lagi hari ini. Aku harus mengirim uang sebanyak Rp150 untuk membayar hutang orang tuaku pada hari Minggu. Ini hari Selasa. Oke, duit kita udah 110 sih. Tapi alangkah baiknya kita ngumpulin duit lebih banyak lagi. Atau enggak meninggal wey. Meninggal, bayar utang, habis gak punya duit. Ntar minta gorengan lagi. Ngemis lagi guys ke Pak Tatang ya. Yaudah kita keluar guys. Kita cari pekerjaan yang lebih layak. Tapi pertama kita ngobrol dulu sama Pak Tatang guys. Halo Pak Tatang. Apa kabar? Baik. Kita harus setiap hari ngomong sama Pak Tatang ya. Supaya kita... apa dapat sarung tangannya dia? Ada pengennya kita ngobrol sama dia. Oke, kita lihat yuk kan di sini. Guru honorer. Noh. Ini kayak perlu skill-nya gitu loh. Kayak ada syarat-syarat ya kawan, syarat kerjanya. Oke. You know what? Kita udah punya ojek online. Oh, ini motor di kanan atas. Nah, ini baru. Ya aku lupa inget ya kawan ya cara mainnya. Ya aku lupa. Ya aku belum tahu ini loh, ada laundry loh. Dulu nggak belum ada laundry, kok bisa ada laundry sekarang? Di sini mereka menyimpan jas dan baju lain yang tidak boleh dilipat. What? Sumpah dulu laundry belum bisa dimasukin, coy. Oke. Ayo dah, kita keliling kota dulu lah ya. Kita tur dulu, coy. Baru nyampe sini masa ini nggak tur dulu. Oh ya kita ada bensinnya juga kan? Kita mesti isi bensin juga kesini kalau pengen ngisi. Mau isi bensin? Dari nol ya mas? Oh gak perlu kah? Formalitas aja kah itu? Kirain. Ini kok aku naik motor kayak naik mainan sih? Awah. Cewek. Oke bukan itu NPC. Kita ke Indomaret guys. Kita akan menemui cewek kita yang pertama. Udah siap belum guys? Bawa nasi uduk. Let's go guys.
punya kerang ajaib. Selamat datang di Indomaret. Selamat berbelanja. Kenapa bisa error kayak gini sih? Ntar aku lagi berusaha suaranya diimut-imutin ya guys. Sorry ya kalau menjijikan, jangan pergi dari streaming ini, oke? Aku tidak boleh sampai salah mengikut datanya. Kelihatannya dia kebingungan. Tunggu sebentar ya. Oh, oke. Oh, ternyata cuma gini ya. Ya. Dia manis juga ya. Genit betul, Nelson. Tanganku keringetan guys, ketemu cewek. Oke, beres. Yuk kita ngobrol dulu ya. Nabila namanya. Halo. Ngobrol. Oh, namamu Nelson ya? Salam kenal. Namaku Nabila Resya Liani. Kalau kau ingin berbelanja, datang saja ke Indomaret. Jurus-jurus fuckboy guys, siapkan jurus-jurus playboy. Let's go guys. Ngomong-ngomong, dia di Indomaret ini ada dua cewek coy. Ganti-gantian dia jaganya ya. Si Nabila sama satu cewek lagi yang rambutnya pendek. Aku lupa. Rambutnya pendek atau yang... Oh, yang jilbab ya? Aku lupa coy. Aku lupa. Selain Indomaret juga ada Omega Mart coy. Wih, ada Kak Seto di sini. Halo Kak Seto. Kenalan dulu. Oh, Kak Seno. Oh iya, Kak Seno. Harus diplesetin ya guys ya. Biar gak copyright. Halo, nama saya Seno Suryo. Biasa dipanggil Kak Seno. Karena masih terlihat muda. Hehe. Nice. Nah, kita bisa belanja di sini kayak beli makanan. Nah, makanan ini kita bisa makan buat menuin energi kita lagi kalau misalnya kita capek kerja, guys. Jadi kayak misalnya yang mana ya? Kalau enggak salah yang paling worth it itu roti, guys. Roti yang paling worth it kalau enggak salah ingat. Jadi aku bakal beli 2 aja. Terus kita keluar yuk. Buat bekal ya, buat bekal kita kerja kalau misalnya kita capek, coy. Oke. Kita ke atas sini kalau enggak salah. Ada iya tong sampah. Aku kebiasaan mulung, guys. Dulu inti dari game ini mulung gaming, guys. Dengan mulung duit kita banyak. Oh ya, ini ada distro. Belum buka. Ini bisa mancing juga kalau misalnya kita udah dapat pancingan. Sayangnya kita belum dapat pancingan ya, baru awal game banget, cuy. Oi, mulung belum. Kita harus kasih hadiah ke Pak Tatang. Aku lupa lagi Pak Tatang suka apa, coy. Dulu aku tahu loh Pak Tatang suka apa. Mau kasih roti enggak? Coba aja kasih roti yuk ke dia. Yoi, nambah 3 kan? Hatur nuhun, saya suka pisan. Yoi. Yuk kita lihat yuk hubungan Pak Tatang. Oh ya, ini juga ada hubungan sama cewek. Noh. Bisa hatinya 3, bisa 4, bisa 5. Ada loadingnya juga. Kita diberi kepastian guys. Jadi kita bisa yakini dia untuk jatuh cinta dengan kita. Enak ya di dunia game. Ini Pak Tatang. 4 lagi coy. Sehari cuma bisa nyogok 1 setauku. Cuma bisa nyogok 1. Jadi kita gak bisa tambah lagi ya. Ini apa? Oh, kirain ada barang di tengah jalan. Kirain ada update gitu kan. Update mulung. Oh my god, musik ini. Dulu aku sering banget dengan musik ini. Di sini juga bisa jadi penjaga warnet, guys. Ya, gajinya sama aja ya. Bisa jadi atlet e-sport, bisa jadi YouTuber. Nah, ini nih. Aku pengen jadi YouTuber, guys. Penghasilannya enggak sebanyak mulung sih, tapi ya well, YouTuber, guys. YouTuber. Yuk kerja dulu yuk. Kita kerja jadi penjaga warnet aja. Di sini juga kita bisa lihat, cuy. Kita udah jam berapa ya kerjanya? Oh, udah auto, cuy. Dulu mesti dipencet mulu kerjanya, sekarang udah auto. Oke, kita stop dulu dan kita makan. Nah, kan nambah energi, guys. Jadi kita bisa kerja lagi ntar. Yuk masuk warnet dulu yuk. Kita ngobrol dulu nih sama si Arpat. Arpat kalau asal namanya Arpat, guys. Ya kan bener, gila. Veteran gua. Halo, Mas. Apa-apa ya? Ada apa, woi? Kok apa-apa ya? Ngobrol yuk. Halo, Mas. Namamu Nelson. Salam kenal, aku Arpat Firman. Aku yang menjaga warnet di sini. Gila, siapa yang di sini masih suka main ke warnet, guys? Corona sih ya nggak boleh, guys. Dulu aku sering banget loh waktu kecil aku main ke warnet. Rame. Arpat suka dikasih kopi. Iya, Arpat suka dikasih kopi, guys. Sama Indomie kalau salah. Kopi, tapi kopi ya benar. Ada di WC, Bang. Halo, Bang. Pay to win. Di Omega Mart ada cewek. Iya, tenang, gua ada.
Enggak harus ke Omega Mart untuk ketemu cewek, guys. Oh, bocah anjir, bocah dong. Aku mau karena terlalu banyak main. Oh, no, bocah. Aku enggak mau ditangkap polisi, Keluar, kabur. Ah, ampun polisi, saya enggak tahu dia masih bocah, Pak. Pak polisi saya enggak tahu, ampun. Ah, guys. Ah. Kabur, lari. Udah yuk, ngobrol dulu sama Pak Ustadz. Ustadz sendiri. Assalamualaikum. Orang baru di sini. Ya, di sini ya. Orang baru ya di sini. Salam kenal ya, nama saya Didi. Oke. Okay. Oh, belum bisa masuk masjid juga ya. Dari dulu juga, sampai sekarang belum bisa masuk masjid, guys. Panggil FBI. Eh, parah, guys. Saya nggak tahu, guys. Yuk, kita ketemu cewek. Ini istriku yang di game sebelumnya, guys. Sorry, gue udah pindah isekai. Nggak bakal sama lo lagi. Udah bosan. Selamat datang di Omega Mart. Tunggu sebentar ya, aku sedang mendata barang. Oh, dia cantik sekali. Apa dia ini model? Aduh, aku harus fokus. Ini sudah, itu sudah. Oke, beres. Aku segera ke kasir sekarang. Dia pernah model apa bukan sih? Apa aku sedang di acara TV? Ya, jadi dia ceritanya apa ya? Ada masalah keluarga gitu. Neneknya meninggal atau apa gitu. Oh, Sarah namanya, guys. Bukan mantanku. Udah diam. Diam, guys. Emang nama gamenya saat aku gak kepikiran ke mantanku loh. Tapi kalian parah ya. Kalian nyambungin aja loh. Well, sekarang dia nama Sarah menjadi mantan real life dan mantan game. Well, tapi ya oke. Oh ya, buat klarifikasi, kenapa sih bang putus sama Sarah? Ya karena gak cocok aja, guys. Gak bisa aku sama dia. Kayak gak nyambung. Oke, lanjut lagi ke game, guys. Fokus, jangan malah curhat. Ntar malah jadi curhat gaming. No. Di sini aku pengen jadi cowok populer sedesa, oke? Okay? Jadi jangan nanya-nanya lagi ya, guys, soal itu ya. Please. Ya, kita ngobrol. Anak baru ya? Oh, namamu Nelson. Namaku Sarah Angelia. Salam kenal ya. Hey. Tenang, guys. Semua cewek di sini kita bakal kuasai hatinya ya, guys, ya. Let's go. Back to Jojo Bayo, iya. Ini sama aja sebenarnya jualannya kayak di Indomaret, nggak berbeda jauh ya. Ada Kinder Joy loh. Nggak di dunia nyata, nggak di sini tetap aja. Sedih anjir Kinder Joy, mahal. Udah yuk, keluar yuk. Eh, ada yang suka olahraga? Masih ada dua cewek lagi, guys, yang cewek lama ya, yang cewek baru aku belum tahu cuy. Cewek baru di mana lagi? Coba kita ke Mebel yuk, Mebel Jepara. Ini kalau nggak salah ada Kang Tigor ya. Eh, Kang Tigor mah di gym. Ini buat beli barang-barang ini. Nih, di otot kaca ini nih, Gimbal Fitness. Ada Kang Tigor nih di atas. Ah, yep. Hello. Oh, Bang Tigor. Hey, jadi nama kau Nelson ya? Panggil aja aku Bang Tigor. Yeah, aku pengen ototnya kayak Bang Tigor, guys. Six pack. Yeah. Dia suhuku, guys. Dia senseiku untuk menjadi cowok. Pack boy yang sejati, yang berotot dan semua cewek mendekat. Gimana guys? Ke area 5, oh cewek barunya di area 5 kah? Oh iya, ntar deh. You know what? Kita naik Gojek lah. Kita ke area mana? Area, gak bisa area apa? Yalah, udahlah jalan aja, guys. Kita auto, area 4. Ya lebih gak geretan ya, lihat kalian klik-klik, lihat aku klik-klik cuy. Oke. Berangkat lagi, hello. Mbak Rempong, oh ini nih yang suka gosip nih, ngegosip mulu nih tiap hari nih. Makanya Cien, aku bilang juga apa, hati-hati deh sama dia. Mereka lagi gosipin apa sih, bu, boleh ikut gak bu? Aduh sayang banget ya Jeng, ih amit-amit sampai kayak gitu, gak nyangka aja. Hati-hati guys, kadang gosipan ibu-ibu lebih tajam daripada lidah netizen, ngeri. Halo, Bamba, lagi diskon ya? Iya. Oh ini yang punya kos nih, ada dua. Mpok Lela, nama Aye Lela Sari, panggil aja Mpok Lela ye. Halo, sampean baru ya di sini toh? Namamu Nelson, salam kenal ya. Nama saya Tuti Mutia. Jadi aku bakal kasih tahu kawan, ini Mpok Lela kelihatannya galak ya. Tapi padahal dia itu yang baik, lebih baik
dia ibu kos yang lebih baik, lebih pengertian sama anak kos daripada Bu Tuti. Kalau Bu Tuti anak kos belum bayar dikit langsung diusir guys. Kalau Mpok Lela masih dikasih cuy, dikasih pengertian. Walaupun yang lebih kelihatan galak dia ya. Kalau mau ngekos silakan aja datang ke Indikos. Saya di area 2 noh. Oke. Okay. Malah promosi dia. Ini kosannya si Bu Tuti. Kita masuk joystick yuk. Gak beli apa-apa sih, cuma masuk-masuk aja guys. Hello. Kalau gak salah di sini oh ini tempat kencan kita nanti sama si Sarah ya. Kalau misalnya kita kencan, lupa aku. Banyak hal cuy. Rumah butik. Rumah butik, ini butik rumah atau ah. Yuk naik motor guys. Kita ke atas. Aku penasaran sih sama ini kawan. Area 5. Lah ngapain masuk sini? Aku udah punya motor, ngapain beli sepeda lagi ya? Let's go. Aku penasaran cuy sama area 5. Aku belum pernah ke area 5 soalnya ya, dari dulu sampai sekarang. Soalnya area 5 juga kayaknya baru. Ini bioskop. Ya belum ada, enggak ada apa-apa juga di sini. Eh udah kita ke area 5 aja yuk kawan. Kali ini aku pengen coba dapetin hati yang cewek baru ya guys ya. Soalnya yang cewek lama aku udah lihat semua cuy event-eventnya. Kita bakal cari yang cewek baru aja. Yang karakter tambahan. FFC dong. Wah guys yang ini kayaknya guys. Guys jantungku belum siap guys. Yang ini sih. Yang ini sih yang baru sih. Oh, mantep sih ini sih. Wah damage ya bos. Permisi, saya lap mejanya dulu. Eh iya silakan. Wah dia dekat banget ngelapnya, jadi gugup nih. Di rantai Nelson, rantai Nelson guys, rantai Nelson genit. Aduh, aku harus ngapain ya? Blok, terdengar bunyi sesuatu yang jatuh ke lantai. Eh itu bukunya jatuh. Oh iya, makasih ya. Suka baca novel ya? Gila ini cerita main heroin banget. Ini cerita pemeran utama cewek banget ya. Iya gak sih? Iya gak sih guys? Iyalah ini mah. Iya. Duh ngomong apa lagi ya? Jadi mati gaya gini. Eh udah bersih ya? Iya. Makasih ya. Sama-sama. Duh susah juga ngomong sama dia ya. Tipe cewek pemalu coy. Malu-malu. Wah ini mantep sih. Selera aku ini ya. Yang malu-malu ya. Jangan malu-maluin. Saya cuma lagi nungguin pesanan saya nih mas. Ala bilang aja pengen ngobrol sama ceweknya kan. Yuk kita ngobrol. Tasya namanya guys. Ini akan kita ingat hari ini dan selamanya. Tentunya kita bakal deketin semua cewek ya di Citampi Stories ini. Cuman mungkin yang bakal ku targetin si Tasya ini. Tapi aku belum lihat cewek-cewek baru yang lainnya gimana ya. Jadi kita ngobrol yuk. Ah halo aku Tasya. Gila baru ngobrol udah malu-malu guys. Aduh ketutupan facecamku ya. Maaf ya guys ya. No lihat malu-malu tuh. Gimana sih cara ilangin borden? Nah lihat tuh malu-malu tuh. Viewer count saya ilangin. Wah gila full screen tuh. Damage ya bos. Baru ketemu udah malu-malu cuy. Oke okay. Kita ngobrol yuk. Mas Rakus. Oh dimakan semuanya ya sama si Rakus ya. Bro makannya jangan primitif gitu. Kenapa? Primitif. Mungkin di atas sini ada orang lain? Gak ada ya. Ini siapa? Ini Suhu kah? Wibu. Pria kesepian. Saya emang suka duduk sendirian sambil baca gini kok mas. Kenapa masih kacamataan kayak aku? Oke. Ayo keluar yuk. Kita cari cewek lainnya lagi. Kita mesti hunting cewek lainnya. Oh ini ada Mr. Donaldo ya, Mr. Donaldo. Mungkin cewek barunya di sini guys. Halo. Oh yang ini extrovert, yang tadi introvert, yang ini extrovert guys. Oke, boleh. Bisa saya bantu? Mau pesan apa? Mau coba paket baru nih? Enak loh. Aku udah coba kemarin, enak banget. Oh burger ini juga enak. Agak pedes sih. Tapi aku suka pedes sih, emang. Kalau kamu suka pedes juga, kamu pasti suka yang ini. Oh, yang ini bawel, guys. Banyak payut, guys.
Ya gimana kalau ini gimana? Oh kalau enggak paket ini aja gimana? Bisa hemat 25% loh. Lumayan banget kan? Sabar bos, kasih saya ngobrol dulu, ngomong dulu. Bawel, bawel. Udah dapat sodanya gratis lagi. Sodanya bisa pilih sendiri yang mana. Duh saya sampai gak bisa ngomong. Tapi manis juga ya senyumnya, seneng liatnya. Rantai Nelson, dirantai guys, mesti dirantai guys. Bang kenapa pakai kacamata ya, aku minus guys, aku minus 2. Ceweknya mirip Bang Nelson, mana? Bocah prik. Oh jangan sampai mimisan, ingusan aku ada juga. Es krim ini juga enak loh, sausnya ada strawberry, lemon, dan coklat, enak semua kok. Hei kok malah senyum sih? Abisnya saya mau ngomong gak dikasih kesempatan sih. Hehehe maaf ya. Jadi gimana mau pesan yang mana? Eh saya mau mikir dulu aja ya. Kayaknya enak-enak semua. Hehe. Oh ya udah nanti ke kasir lagi ya kalau mau pesan. Oke. Wadaw. Let's go guys. Oke ngobrol. Oh halo nama kamu Nelson. Salam kenal ya. Namaku Citra. Oke. Ada tanda lupe-lupenya lagi di sini. Oh my god, ini siapa ini? Bocah guys, anak. Ibu aku udah kenyang, ya udah, sini ibu makan sisanya. Ah, ibunya kasih anaknya makan duluan ya, atau sisa makanan anaknya dihabisin ibunya supaya nggak mubazir. Ini bocah bukan yang tadi di toilet warnet kan ya? Jangan lapor makmu ya, jangan lapor makmu please please please. Gini nih makanya saya susah diet. Makan makanan sisa anaknya terus guys. Di sini nggak ada pria menyendiri kah? Oke. Tapi kurasa ya. Di mana-mana dia guys. Saya tuh gak kerasa makan kalau belum makan nasi. Lo beda apa? Lo ini bukan pria menyendiri apa? Ya kecewa, kecewa. Kukira kamu di mana-mana. Ya keluar yuk, FBI, jangan. Bercanda aja guys, bercanda. Oke. Ini ada toko apa lain ya, apa lagi ya selain dua itu? Gromedia, ada ciwi kah? Oh nggak ada, ada sih, tapi cuman kayaknya bukan calon ini ya. Bukan calon pacar. Nggak bisa coy, bukan calon main heroin. Yuk kita ke sebelahnya yuk. Sumpah ini area baru lah, aku belum pernah kesini. Ah, ada mama gosip lagi kah? Cewek dandan, oh sekarang cewek-cewek yang lidahnya pedes cuy, serem cuy. Ini kalian yang masih kecil, misalnya cewek terus masih kecil, ntar gedenya mulutnya jangan jahat-jahat ya. Yang cowok juga jangan jahat-jahat cuy. Mulutmu adalah harimaumu. Iya banget ya, untung kita udah fashionable gitu ya sister. Ini pasti ngomongin temennya nih. Ini pasti mereka berdua lagi ngomongin temennya di belakangnya nih. Jang, di sini itu kayaknya Indogrammable banget gitu deh. Kita selfie bareng yuk. Oke. Narsis gaming. Oke. Bang, kapan upload Minecraft, bro? 2 hari berturut-turut aku upload Minecraft, bro. Gimana sih? Kemarin sama hari ini aku upload loh. Belum nonton ya? Ya, ntar habis live ini kalian nonton deh. Waduh, udah malam lagi. Sebelum pekerjaannya tutup, aku pengen kerja dulu deh. Ayo kita ke... Kita ke warung gak normal. Jangan. Mahal. Warung gak normal, mahal. Sumpah di sini itu banyak reference ya dari dunia asli, guys. Yuk, kerja dulu yuk. Ngumpulin duit buat bayar utang ya. Takutnya malah gak ketutupan, cuy. Emang awal-awal emang kerja-kerja terus, cuy. Emang kerja di papan terus awal-awal. Kerja lagi. Ya ini kerja lagi nih. Ini udah habis. Nih, ruginya itu gini nih. Kalau misalnya kita 10% sebenarnya bisa kita kerja lagi. Cuman nggak bisa sampai 0% loh. Jadi ada baiknya kita beli yang 15 gitu. Kalau misalnya 15% kita masih bisa kerja sekali lagi. Oke, tapi udah malam banget sih. Juga gak ada kerjaan buka lagi, cuy. Udah yuk, masuk yuk. Kita bisa sih belajar dulu ya. Kita belajar dulu buat naikin kerjaan kita. Yaudah deh, simpan dan tidur dulu aja. Kita doublein aja ya save file kita ya. Oke, keluar. Ini tinggal nunggu sampai minggu ke-10 sih. Gampang bayar utang. Let's go.
kita ngobrol lagi sama Pak Tatang supaya cepet-cepet dapet sarung tangannya, supaya bisa jual barangnya, daripada kerja di papan kurang dapet gitu loh. Kurang dapet duit ya, duitnya kurang banyak. Yuk tukang asongan yuk. Bentar, guru honorer kita perlu skill sih. Gajinya juga lebih gede. Well, ya udahlah, ini dulu aja. Buat cepetin waktu aja sih sebenarnya kita kerja pagi-pagi. Soalnya di pagi-pagi belum terlalu banyak hal bisa kita lakuin. Oke, jam 9 siang. Selesai Indomaret udah buka sih. Yaudah, kita ke auto ke area 2. Indomaret. Bang, kerja-kerja di area 5. Iya apa? Area 5 bagus-bagus apa? Bentar. Ini udah bisa beli di sini dong. Dulu enggak bisa loh. Dulu enggak bisa beli makanan loh di sini. Nice, aku beli bakso satu. Ngetes, guys. Di ini ada Bu Tuti juga. Kita ngobrol dulu sama Bu Tuti. Monggo dilihat-lihat dulu. Oke. Okay. Ntar Indomaret. Oke, udah buka kan? Nah, ini. Ntar ini cewek yang awal, guys. Ini di sebelum update udah ada nih cewek ya. Selamat datang di Indomaret. Silakan berbelanja ya. Lembut sekali cara bicaranya. Dia terlihat seperti malaikat, hehe. Sumpah Nelson genit banget, sumpah minta mesti dirantai, guys. Siapin tali rafia juga kayaknya nih. Aduh, uang-uang recehnya berjatuhan, tunggu ya. Dia ceroboh sekali ya. Ini kayaknya semua cewek ceroboh di sini. Tadi di FFC jatuh novelnya. Terus sekarang di Indomaret jatuh lagi, jatuh aja semua. Terus ntar tadi si Nabila enggak bisa nge-input. Kok ceroboh semua ya? Rasa ingin melindungi itu naik gitu loh. Ah, akhirnya terkumpul semua. Aduh. Sekarang giliran coklat di etalase yang berjatuhan. Aduh, aku tidak sengaja menjatuhkan ini semua. Akhirnya beres juga. Wah, ini Pak Tio. Ngapain nih Pak Tio? Godain cewek ya, parah Pak Tio. Udah tua ya. Udah punya istri di rumah. Jangan. Ini buat aku aja. Ngobrol yuk. Assalamualaikum. Oh, namamu Nelson. Salam kenal ya. Nama aku Isma Nur Ainisa. Oke. Okay. Pak Tio gak sadar umur, betul guys. Setuju. Ini siapa ya? Susu dan yogurt. Oh, ini dokter Dimas. Oh iya. Kalau merasa tidak enak badan, kamu bisa berobat di klinik. Oke. Okay. Itu ada Kak Seno lagi. Kita ngobrol aja ya supaya makin dekat aja. Saya sedang berbelanja keperluan. Oke. Okay. Kita ke klinik yuk. Klinik Tongkang. Aku harus kurangi minum es. Pakai masker. Nggak tahu apa lagi pandemi ya. Oh, ini Pak Nopandi. Oh, ini RT coy. Ini RT-nya, lurahnya. Kita tinggal di gudangnya dia. Hei, orang baru ya di sini. Salam kenal ya. Nama saya Nopandi. Oke, okay, kita ngobrolin sama yang ini. Mbak BT. Ya gitu. Estros. Astaga, kasihan atuh mbak. Teh Imas. Halo, sehat-sehat aja hari ini. Ngobrol yuk. Hei, orang baru ya di sini. Salam kenal ya. Nama saya Imas Nurul Latifa. Saya suster di sini. Oke. Okay. Dia itu kita enggak bisa deketin suster. Kita enggak bisa deketin suster yang itu ya, guys ya. Enggak bisa kita nikahin, guys. Oke, okay, kata kalian di area 5 banyak duit ya, guys. Jadi aku bakal ke area 5 ya. Beneran enggak? Ntar dulu. Hampir aja lupa. Aku pengen beliin barang buat si Pak siapa? Pak Tatang. Ayo. Ngobrol, beli. Kita beliin roti aja lah. Sekalian buat bekal kita kali ya. Ayolah. Jadi pedagang cuanki bang. Ya bisa sih. Cuman beneran dah, serius dah. Lebih worth itan kita mulung. Jadi mending kita deketin si Pak Tatang dulu. Mulung adalah jalan ninjaku ya. Bang, pindahin facecamnya. Pindahin kemana? Nih ya, aku kasih tunjuk nih. Di belakang facecamku itu cuman ada si tas ini nih. Noh. Enggak terlalu ngefek. Jadi sebenarnya enggak apa-apa aku tutup di sini udah paling bener. Nah, ya enggak? Setuju enggak Adek-adek? Setuju enggak Adek-adek? Yuk kita kasih roti yuk. Atur nuhun, saya suka pisan. Terima kasih sudah menjadi temanku. Weh, dapat kailan. Nah, sekarang kita perlu eventnya ya. Kita lihat coy di sini. Tatang, wait. Masih ada dua cewek lagi yang belum kita kenalan. Oh, ini yang suka olahraga. Nah, ini cewek siapa lagi? Satu lagi, guys. Masih ada satu lagi, guys, cewek yang belum kita ketemu. Oke, mana sih Pak Tatang? Ini dia.
Karya 1 hari Senin sampai Sabtu. Kecuali tengah malam. Oh, bisa nih. Sekarang udah bisa nih hari Rabu nih. Kita cara nge-trigger eventnya kita tinggal masuk. Masuk rumah terus keluar lagi. Ntar ada eventnya. Life hacks, guys. Life hacks, guys. Hei, nak, kemarilah. Kita mau dikasih sarung tangan. Ini karir mulungku dimulai di sini, guys. Karir mulung kita dimulai di sini, kawan. Ya, Pak, kenapa ya? Ini, saya punya sesuatu buat kamu. Apa ini? Ini sarung tangan. Oke. Kamu pasti bingung ya. Dengan alat ini, kamu bisa memungut benda-benda di sekitar Citampi. Wow. Kau bisa menggunakan benda-benda itu atau menjualnya padaku. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Oh, langsung mulung kan, langsung dipraktekin, coy. Coba kita tes sarung tangannya ya. Kita bisa dapat sesuatu dari sini nggak ya? Kita klik, guys. Dapat air botol. Dan kita nambah keberuntungan ya. Kalau keberuntungan kita makin gede, kita mulungnya dapat barangnya makin bagus, cuy. Loh, dulu nggak ada tanda apa-apa bisa dimulung loh. Semua sama bisa dimulung loh dulu. Ya, udah di-patch, guys. Nggak bisa kaya dari mulung doang sekarang. Dulu lah aku kaya raya gara-gara mulung, guys. Oh, sekarang mesti ada tanda-tanda percikan-percikan apinya kah? Dulu gak ada tanda, bisa loh, bisa dipulung loh, guys. Ya, sedih. Kalau gini mah berarti lebih untung kita kerja di sini gak sih? Ya udahlah, kita kalau gitu naikin skill dulu aja gimana, guys? Yuk, kerja dulu deh bentar, kita kerja dulu bentar. Sampai jam 2 atau jam 3. Terus kita naikin skill kita ya buat kerja lebih lanjut lagi nanti. Oke, jam 3. Terus kita isi tenaga, makan. Oke. Ntar. Kalau pengen naik, kita cari yang ini yuk. Pekerjaannya paling mantap. Ini kan 26. Dagang cuanki 21. Gedean 26. Gedean guru horror, guys. Ini ada 42. Guru les, tapi kita mesti pakai baju rompi, guys. Mesti beli baju kalau pengen pekerjaan lain mesti beli baju. Alamak. 7. Ada naik di bohong. Bang, ada KFC, siapa tahu ada cewek cantik. Tadi udah ke KFC, guys. Ntar dulu ini duit dulu. Kalau ekonomi enggak bertahan, kita deketin cewek mau dikasih makan apa mereka? Hai bang, hai. Halo semua. Juragan Fried Chicken. You know what, kita coba deh, kita jadi penjaga warnet aja. Aku lebih serak. Oh ya, mau naikin skill dulu. Ntar ini ada cewek lagi bersebelahan. Gila, kedua istriku rakun. Kedua istriku rakun ya. Papope. Kedua istriku rukun ya, guys ya, rukun. Enaknya di sini bisa sambil belajar di alam. Oh, kita bisa mulung di sini, guys. Baju sobek. Sekarang aku tinggal bersama nenekku di tempat tinggalnya dekat sini. Oke. Okay. Yuk, kamu tidak melihat. Noh, kalau dulu tong sampahnya nggak ada kilau-kilauan, kita bisa mungut. Ya sedih deh. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya, masih lumayan sih. Ntar, kalau di sini tekang servis 21 baju bengkel. You know what? Kita naikin skill kecerdasan kita dulu aja ya di sini, cuy. Pakai warnet. Nah. Tapi bayar 50, tapi kecerdasan langsung plus 10, bro. Gila enggak? Langsung lah, ayolah. Belajar lama. Yoi, langsung nambah 10, kawan. Ya, 10-nya di loadingnya ya. Masih kurang, kita mesti naikin level ya. Alamak. Kita bisa ganti baju juga, tapi cuma punya default, cuy. Sedih. Ke area 5, bang. Sekarang apa? Besok lah, besok pagi aja lah. Udah malam, cuy. Ntar diculik gimana? Yuk, jual dulu yuk. Kita jual Kailan tadi kita dapat dari dia kan. Mending jual balik lagi ke dia. Botol air mineral dan baju. Oke. Okay. Oh, ini ada ini, kilau-kilau. Dapat ini colokan. Lumayan sih, duitnya lumayan loh, guys.
Kita keliling dulu deh sebelum tidur ya. Ini banyak sampah nih, lumayan. Tulisannya jelek-jelek tapi buat awal-awal lumayan nih duitnya, guys. Wah, ini nih aku suka nih. Wah, duitnya banyak ini, guys. Nice. Oh, penuh tasku, perlu di-upgrade, guys. Yaelah, tas kita kepenuhan. Mesti upgrade tas. Ayo dah, kita jual ke Pak Tatang dulu kalau gitu ya. Lumayan loh, kawan. Nggak sampai sini ya. Kita kan ngumpulin barang tadi. Nah, ini total-total udah 9. Kita nggak perlu waktu sejam buat dapetin uang 9, coy. Jadi kayak easy. Emang meta mungut, guys. Meta mulung. Ntar. Ada yang berkilau-kilau lagi di sini ya. Bang, kok jadi horror? Yaelah, malam hari. Nggak usah takut. Yaudah, tidur aja deh. Cabut. Yuk. Tidur. Simpan dan tidur. Oke, udah hari selanjutnya. Tinggal berapa hari lagi ke minggu. Kita perlu ngumpulin duit 150, coy, buat bayar hutang per minggunya. Well, karena kita udah punya, you know, sarung tangan, kita mulung aja, mulung gaming. Aku gak bakal kerja, guys. Hari ini kita bakal keliling kota aja. Dan kita bakal mulung gaming ya, guys, ya. Berharap dapat duitnya banyak. Ntar jual dulu nih, sebelum tasnya penuh. Jual, bisa jual semua gak? Jual semua bisa gak sih? Gak ada tombol jual semua apa? Oh, ini upgrade tas. Kita perlu duit 1000 buat upgrade tas, 2000 buat upgrade tas. Nabung dulu lah. Ini nih, siapa? Ntar, kasih aku waktu. Mbah Sen. Bro, masih inget gua? Hei anak muda, sepertinya kau baru ya di Citampi. Panggil saja aku Mbah Sen. Kalau misalnya kita kasih barang ke dia, dia bakal kayak kasih tips and trick gitu loh ke kita, kayak ada secret-secretnya. Kalau kamu ngasih aku hadiah, aku bisa memberimu tips loh. Kau pikir dia gembel, guys? Mbah Sen ini orang kaya loh, guys. Hati-hati loh, Mbah Sen ini orang kaya loh, guys. Yalah, mulung gaming, guys. Banyak yang berkilau ini. Udah mumpung punya ini juga. Apa? Motor. Jadi cepet, cuy, kelilingnya. Dapat duit, dapat barang. Kalian pikir ini sampah, ini duit nih. Ini duit, cuy. Yuk, jual lagi ya. Jual. Yo, ini pasti utang. Ini sekalian rentenir ya kita bayar, cuy. Kita beli, cuy, hidup rentenirnya. Sekalian ini. Ditukar dulu baru. Oh, ditukar dulu. Oh iya, benar. Ada di area 2 ya, di area 2. Area 3 ditukar dulu biar harganya naik. Ah, iya benar. Ya, dan ntar kita coba ya, guys ya. Ini aku sebenarnya jual cepet aja, guys, supaya keberuntungannya naik, coy. Keberuntungannya naik cepet loh. Setiap kita mulung kan keberuntungan naik 1 kan. Nah, kalau keberuntungannya udah level max, itu mantep banget sih. Ya, kita mau ke Indomaret lagi kah? Oke, tapi kayaknya kita udah kenal sama semua ceweknya, guys, yang di sini. Jadi nggak usah deh. Yuk, kita keliling aja sambil mulung. Punten, yep. Plastik. Well, tasku masih kurang gede sih, guys. Sayangnya gitu, guys. Jadi kayak kurang abdol gitu loh. Salah, jangan dibuang. Ini area 4. Nah, udah penuh sekarang tasnya kalau aku ambil ini. You know, kita ke area 5 aja lah. Kata kalian di area 5 ada kerjaan. Kalian veteran apa? kita ke area 5, coy. Katanya kerjaannya mantep, coy, di sini. Ada amazing books. Cuman ada 3 area, guys. Kerjanya di mana? Bohong ya kalian ya, bohong ya. Wait, ntar ngobrol dulu sama dia. Halo Isma. Bro Media. Ini Saha. Mas. Setau kok, kalau gak salah kan ada cewek satu lagi kan, guys. Tadi ada cewek satu lagi loh. Nih, di sini. Oh, masih ada 2 lagi. Ntar ini di Omega Mart, aku tahu yang ini ketemunya di Omega Mart yang satu ini loh. Ini nih ketemunya di mana ya? Wah, aku nggak tahu lagi ketemu di mana. Ya, cobain aja, guys ya. Masuk. Oh, ini buka jam 9 sampai jam ini. Yaudah deh, kita ke area 4 dulu. Bang, di lemari ada barang. Iya kah? Bisa nyimpen barang kali maksud kalian, bukan ada barang. Ngobrol dulu. Halo. Ini Citra. Halo, lagi jalan-jalan deh. Kerja, bos. Buka itu McDonald's, pada lapar. Malah ngobrol di sini, malah cilin.
Mr. Donald, Mr. Donald. Pemuda. Oh, ini kita kerja di sini kah? Ojek payung. Oh, ini harganya. Oke, ini agak mahalan ya, 11 sih. Lumayan kerja di kotanya, beneran kota, ojek payung. Yalah, kita kerja sejam yuk. Terus kita ke Omega Mart dulu deh, supaya kita ketemu ceweknya dulu ya. Area 3. Di Mr. Ronald ada cewek satu lagi. Nah, itulah info yang kubutuhkan, guys. Nah, itulah yang mantep lah. Itu, justru itu yang kita butuhkan, guys. Intel, kita punya intel di sini ya. Oh ya, salam dulu. Salam dulu sama Pak Ustadz. Hello. Mau kemana tadi? Omega Mart. Ntar, tapi Mpok Lela, kita ngobrol dulu sama Mpok Lela. Oh ya, penuh ya. Mau ngobrol sama Mpok Lela. Nah, kita ke Omega Mart. Ini guys, ini. Ini cewek strong ya, cewek sporty. Hey, selamat datang di Omega Mart. Tunggu bentar ya. Ya ampun, dia terlihat fit dan kuat sekali. Kejantananku diinjak-injak guys melihat dia. Aduh, gara-gara mereka ada urusan, jadinya aku deh yang harus angkat semuanya. Apa, lihat-lihat? Emangnya gak pernah lihat cewek yang ngangkatin kardus? Bukan gitu maksudku. Galak betul. Hah? Ya ampun, cantik-cantik galak. Kamu yang genit, Nelson. Mampus. Diomelin cewek kan lo, mampus. Ntar, aku belum baca tadi. Baru ya di sini ya? Salam kenal, namaku Windy Lestari. Oke. Ini si Pak Nopandi. Kita ngobrol aja sama semua ya, biar makin dekat. Ini siapa ya? Aku lupa cuy. Oh, ini Bu Tuti. Kukira kaki-kaki bapak-bapak baru ya. Maaf Bu Tuti, jangan tersinggung. Mebel Jepara. Sekarang kita ke McDonald's. Katanya, ntar ke area satu dulu deh, jual barang dulu ya. Habis itu kita bakal ke Mr. Ronald. Mr. Donald. Ya itulah namanya. Katanya ada cewek satu lagi guys. Kita akan buktikan apakah itu gosip atau real. Apakah hoax atau real. Kita jual semuanya. Oke, kita duitnya udah 211 sih, jadi ya nice. Ya, kita ke area 4. Aku pengen pakai Gojek tapi takut deh. Waktunya habis cuy. Mau coba enggak? Mau coba pakai Gojek enggak? Yuk, kita pakai Gojek ya. Kita ke Mr. Ronald's. Takutnya wah nih ya, jam 11. Nyampainya jam Aku suka pakai Gojek. Nah, inilah cewek satu lagi, guys. Sekarang semua cewek udah kebuka enggak? Tapi aku udah nentuin ya kawan nih, mau yang mana. Aku udah nentuin cuy. Aku udah nentuin. Aku bakal ngambil yang FFC. Cewek yang FFC tadi cuy. Berjalan masuk ke area kasir. Angkat dulu kakinya ya. Ini mau aku pel dulu. Lantainya yang di bawah kaki kamu. Pak Boy, Bang Nelson Pak Boy. Oke, nah coba geser dikit. Sekarang aku mau bersihin sebelah situ. Gini. Serius banget ngepelnya. Kalau dilihat-lihat, dia cantik juga ya. Kalau lagi serius gini. Semua cewek disebut cantik. Semua cewek disebut cantik. Nelson, semua cewek aja disebut cantik. Bodoh amat. Geser dikit lagi ke sana ya. Sekarang aku mau ngepel yang sebelah sini. Iya. Nah, akhirnya selesai juga. Iya. Kamu udah pesan makanan belum? Belum. Oh ya, udah. Aku tunggu sebentar ya. Aku ke kasir dulu. Oke. Kenalan guys, let's go, kita kenalan guys. Wow. Ngapain pamer-pamer ketek, ha? Ngapain? Bernyanyi. Minta dicukur ket. Enggak. Halo, bisa minta. Oke, kita ngobrol aja. Oh, namamu Nelson. Nama aku Jessica. Jessica Altanisa. Salam kenal ya. Wow, yang ini seksi. Punya aura-aura seksi, ya enggak guys? Ya enggak guys? Nice. Nah, ini ada pengunjung lagi. Kita ngobrol sama pengunjungnya yuk. Oh, ini lagi pacaran. Yang kok enakan punya kamu sih pesanannya? Tukeran makanan yuk. Coba makan nafas. Ya udah boleh deh. Nafas-nafas kekecewaan. Pasti gitu deh tiap makan. Your heart. Ntar aku pengen sapa dulu. Masterku ada enggak masterku?
Mana lelaki menyendiri? Oh, lelaki menyendiri bukan di sini, coy. Lelaki kesepian kan di FFC ya, di FFC, guys. Oke, kita keluar ya ke FFC, guys. Oh ya, sekalian kita ini dulu. Mulung, jangan lupa mulung. Mulung geng. Eh, ada cewek, hello. Aduh, baterai HP saya lowbat nih, Mas. Gimana ya? Eh, masuk sini yuk. Hello. Ya. Bukan cewek yang kemarin, guys. Ya, kita beliin es krim yuk. Kalau misalnya ketemu, kita bakal kasih es krimnya ya. Ntar aku pengen sapa suhuku dulu ya. Sensei. No, sensei ku tidak hadir di sini, coy. Di mana dia? Sensei. Where are you, sensei? Pria kesepiannya nggak ada, guys. Ya. Baru pengen berguru ya, kawan. Ini Mas Malu sama Mas Rakus setiap hari di sini ya. Well, belum jamnya mungkin ya. You know what? Kita bisa cek di sini tahu ceweknya ada di mana aja. Nah, ini nih. Dia di area 4. Ah. Oke. Okay. Berarti sekarang semua ceweknya udah kebuka ya? Iya, yes, sudah kebuka semua, cuy. Ini masih ada 3. Oh, ini bocah, 3 bocil, guys. Aku tahu ini 3 bocil ketemunya di mana nanti, aku tahu. Bututi. Yaudah, kita ke area 4 aja ya. Kita harus ngobrol sama main heroine kita, coy. Supaya kita makin lama makin dekat ya. Duit belakangan, utang orang tua belakangan. Yang penting masa depan dulu ya dikunci. Diyakinkan. Salah. Masa 4. Dah. Papope. Pokoknya Tasya, guys. Kita kejar Tasya dulu ya. Where are you, Tasya? I'm coming for you. Masa depan kita harus diamankan dulu ya. Pemuda loh, ini pemuda penyendiri kan di mana-mana loh. Ini gosip lagi. Di mana dia, Tasya? Di bioskop kah? Feelingku di bioskop dia. Wait. Kalau enggak salah ada tulisannya cuy di mananya? Di HP aku lupa lihat lagi. Area 4 doang, berarti di luar cuy, lagi di luar. Ayo kita keliling ya, guys ya, kita cari si Tasya. Where are you? Cantik doang, nongkrong di depan gang. Hey, oh my god, stylenya halo, stylenya gila, stylenya wow. Aku cuma lagi mencari udara segar. Iya, aku juga lagi lihat pemandangan yang segar. Pro gua, hati-hati coy. Hati-hati sama gua. Hati-hati ya. Pacar kalian kurebut ya, hati-hati guys. Hati-hati guys. Hati kalian juga kurebut guys, hati-hati guys. Hati-hati guys. Pro gua. Kalian harus berguru dulu sama pria menyendiri tadi ya. Oh, ini yang gosip itu kah? Enggak penting coy, yang gosip mah tinggalin aja. Kalau enggak salah kita bisa tukerin coy. Entar kalau enggak salah di mana ya tukerinnya? Di sini kalau enggak salah tukerin barang di sini guys kalau enggak salah. Kok enggak ada ya? Tukerinnya di mana ya? Aku lupa kawan, kita bisa tukerin dulu. Ntar bisa jadi barangnya lebih mahal ya enggak kawan? Benar enggak? Di sini enggak seingatku. Udahlah ntar aja ya, jual dulu aja lah ya. Mungkin kita belum kebuka cuy tempat buat ini. Tukang abu gosok udah dihilangkan bang. Ya elah, PHP kalian guys. Katanya bisa. Iya tukang abu gosok ya udah dihilangin ya. Dulu aku pernah cuy, baru update itu aku tuker loh sumpah. Ya udahlah jual dulu aja ya kawan ya. Kita ngumpulin duit cuy. Ada harganya 18 tadi lumayan. You know what, kalau begini mah sedih. Yaudah mulung lagi lah. Apakah ada barang di sini? Gak ada ya. Kita kerja normal lagi apa kawan? Oh iya sebentar. Aku udah beliin dia es krim. Es krimnya malah dijual. Sangat zero IQ guys. Maaf guys. Ya udah kerja lagi untuk menutupi kebangkrutan ya. Jangan kerja di sini. Kita kerja di area 4. Kita ke area dulu 2 dulu deh. Ice creamnya patah hati deh. Minus 100 IQ. Iya maaf. Maaf kalau aku minus 100 IQ. Sorry.
Oh ya, ngobrol dulu nih sama si Nabila. Hello. Terus kita beli es krim. Ada es krim di sini. Yes, kita beli yang baru ya, guys ya. Edah. Pak Pupi. Bang, Tasya suka novel. Oh, Tasya suka novel. Oh iya benar, cuy. Kita berarti ke toko buku gitu kah? Iya, ada Tokyo ada toko buku kan, Gromedia tadi. El, tapi aku adanya es krim. Yaudahlah, kasih es krim dulu aja lah ya. Iya. Oh iya, ini biasa aja sih ya. Yaudah, next time aku kasih buku aja lah ya, guys ya, kasih novel, guys. Kita ke kerja mana? Papan pengumuman. Es krim Tatang. Ya masa aku deketin Tatang, masa aku deketin Pak Tatang udah tua gitu, udah cowok lagi. Please lah guys. Please lah. Kasihnya yang bagusan dikit guys. Ah ya deketinnya ya deketin sama cewek lah, jangan sama om ngeri. Cepet amat udah malam. Bejir. Oke. Jam segini masih ada apa yang di luar? Oh masih ada cuy. Nah di area 4 ini ada si cewek ini cuy. Cewek yang tadi di FFC. Sebenernya ragu-ragu gaming juga sih guys. Mau pilih Jessica atau Tasya guys. Jessica juga lumayan. Aduh tuh, waduh. Udah sepi ini mah. Ya kan tinggal Arpat. Masa ngobrol sama Arpat? Yaudahlah ayo kita guys. Kita ke warnet yuk. Mana warnet? Kita ngobrol sama Arpat aja yuk. Hello. Oh ini ada bocah guys. Kita ngobrol dulu sama bocah. Pokoknya kalau gak multiplayer gak seru. Siap. Ini bocah dari dulu di toilet mulu. Ngestak apa dia guys? Perlu bantuan apa ha? Udah malam-malam loh. Gak pulang apa ini bocah-bocah ha? Gak dicariin emaknya apa? Oke. Kita beliin kopi buat dia. Ini Arpat buat kamu. Terima kasih ya Mas Nelson, aku suka ini. Aku beli dari dia, aku kasih ke dia. Stong guys, ini namanya Stong. IQ ku nambah 100 lagi guys. Oh ya kalau gak salah jam segini ada yang buka di sini. Yes, penjaga warnet guys. Kita bisa kerja di sini. Untuk sejam lagi, yes, udah. Lumayan coy, duit tambahan. Nutup kan, nutup. Buat beliin kopi si Arpat, nutup. Lumayan. Jessica, tim Jessica. Tasya aja bang, kayak anime cat girl, sedap kalau dapat genit betul astaga, tobatlah nak, gila. Ya setuju sih aku sama kamu, tapi ya gak gitu juga, jangan belak-belakan dong. Eh guys, tim Tasya atau tim Jessica guys? Tim Tasya atau tim Jessica guys? Dua-duanya aja, gak bisa di sini. Kalau bisa semua aku juga mau semua di sini. Tapi cuma bisa pilih satu di sini. Tasya aja bang. Windy, enggak aku gak mau. Nih aku kasih tahu coy. Aku bakal deketin semua, tapi aku gak bakal deketin 4 cewek yang pertama ini. Soalnya dulu aku udah pernah mainin 4 cewek ini cuy. Kayak udah tahu coy apa kejadian-kejadiannya. Aku pengen ngincernya antara 3 ini. Aku tertarik sama Tasya sih atau gak Jessica. Yang mana guys? Tasya, Jessica. Tasya aja lah ya, lebih kayak imut-imut malu-malu gimana gitu ya. Bener gak? Yoi lah, nice. Tapi pertama kita mesti nyari duit dulu. Kismin kita ya. Eh ngobrol sama Pak Tatang terus ya kawan ya. Lupa aku kawan, ntar bakal dikasih lebih lagi cuy soalnya. Jadi gak sarung tangan doang, kita dikasih ekstra juga. Yaudah, dapetin jarum. Ini pagi-pagi gini kita habiskan waktu untuk mulung aja dulu. Botol saus. Jam beker. Wih, jam beker lumayan loh. Oh, dapat sampah lagi. Ya, di game ini kalau lihat sampah aku seneng ya kawan. Ntar, sebelum mulung lagi kita jual dulu. Kasih steak ke Pak Tatang. Buset. Mau sosial eksperimen apa, ha? Sendal jepit. Nah, jam beker 20 coy. Lumayan. Langsung duit kita 300 loh. Nice. Yuk kita mengut dulu yuk yang ini. Celana sobek. Mengut dapet cewek kan? Siapa tahu. Gila. Udah crazy man aku kawan.
Jessica aja lebih cute. Loh, tadi Tasya, sekarang Jessica. Ntar aku bilang Jessica, ntar pada bilang Tasya. Gimana ini guys, jangan labil guys. Kita lelaki harus ini, harus konsisten, tahu? Konsisten. Eh, ini ada Nabila, ngobrol dulu yuk. Kita Indomaret udah buka, lah dia gak kerja apa? Oh, ini yang kerja coy. Si Isma. Kita beli apa ya? Ntar, kalau kita pengen deketin Tasya, kita kan belinya novel ya, bukan makanan ya. Kukira semua cewek suka makanan. Well, ternyata gak semua cewek itu sama aja. Cowok yang sama aja kali ya. Dapat sepatu dong, nice. Lumayan loh harganya itu sepatu. Besi tua, oke. Keberuntungan kita mulai bagus ya kawannya kelihatannya. Kita lihat tuh skill kita. Yo, keberuntungan kita udah naik satu level cuy. Pantes. Yaudah deh. Kalau mau kerja kita di area 4 aja ya, duitnya banyak cuy. Kalian mungut-mungut dulu ini. Jessica lah, Tasya lah loh. Kok ini kok jadi malah perang Jessica, Tasya tolong. Tolong guys. Aku sih sebenarnya pengen semuanya guys, tapi ya gimana ya? Bentar, ini yang jelek-jelek kita buang aja ya. Siapa tahu dapat yang lebih bagus di sini. Colokan sama aja. Yalah kerja yuk, jadi ojek payung. Penting duit dulu lah, duit dulu. Kalau ada duit kita bisa kasih barang gitu loh ke cewek-cewek guys. Kita sisain waktu deh. Kita jam 2 udahan. Oke, terus kita bakal ngobrol ya sama cewek-cewek ya. Yuk kita cari dulu si siapa? Si Tasya dulu deh. Tasya di mana? Franklin? Oh di FFG, dia lagi kerja dia. Oke deh, ayo kita naik Gojek aja. Kita ke FFC. Ini dia. Let's go. Tasya. Ya udah kita deketin dua-duanya dulu aja lah ya. Kita bakal lihat seiring waktu cuy. Let's go. Halo. Mau beli atau ngobrol? Ngobrol kok sama kamu. Halo, mau pesen apa? Jutek, betul. Gue kasih novel juga seneng lu ya. Gajek aja. Ayo guys, kita harus nyenengin hati dia ya. Percuma, pantesan dia gak suka dikasih es krim guys. Orang dia jualan es krim di sini. Memang kayak Arpat. Ntar, aku harus bertamu dulu. Biasa ada sensei di sini ya. No, pria kesepiannya hilang dong. Kok gak ada si pria kesepian sih? Sensei kita menghilang guys, entah kemana ya. Ama naik di bank. Matamu nama naik di jiji. Loh ini Jessica coy. Jessica tambah sibuk dengan sketsa yang sedang dibuatnya. Oh dia lagi gambar coy. Oh halo. Sumpah stylenya bagus-bagus loh kawan. Stylenya keren-keren kawan. Bayangin nih kalau Jessica dia buka rambutnya loh. Ini. Ntar aku fullin dulu. Supaya kalian lihat ya. Salah. Noh. Rambut ya guys, rambutnya itu loh. Kalian bayangin ikatan rambutnya itu dilepas. Bah, GG gaming banget sih itu. Bah, damage ya bos, damage-nya itu. You know what, aku pengen lihat dulu harga novel berapa sih kawan. Mahal gak sih? Yuk, Gromedia, hello. 80. Ceweknya high class guys. Aduh, ceweknya high class guys. Tapi sama aja kalau mau deketin si Jessica guys. Jessica kan suka gambar, pasti dia suka artbook. Pasti dia suka artbook kalau Jessica suka. Soalnya dia suka gambar. Kalau si Tasya, dia kan suka novel. Sama-sama 80. Cewek kota guys, high class. Mesti nyari duit dulu guys. Apalah daku cuma kerja jadi ojek payung coy. Minder ini mah. Yaudah lah ya kita ke area 4 guys. Ini aja utang belum lunas. Masih sok-sokan guys. Wait. Kita buang dulu apel. Kita coba, siapa tahu dapat barang. Yes, lebih bagus kan. Oh kita bisa langsung jual kah? Gak usah ke Pak Tatang. Gak usah ke Pak Tatang dong. Dari tadi. Oh my god. Let's go. Kita bakal jadi kaya guys. Ayolah ini mah bisa nih. Ini bisa lah kita beli novel lah ya guys ya. Bisa lah kita beli novel guys. Pulang balik lagi. No, jangan pindah dulu. Tasya jangan pindah dulu Tasya. Tasya jangan pindah dulu Tasya. Aku mau beliin kamu novel Tasya. Where are you Tasya? Tasya, di mana kamu Tasya? Mana Tasya?
Dia di area 5. Masih di area 5, guys. Kita cari coy ya. Area 5-nya tapi di mananya? Where are you, Tasya? Bukan ini kan? Enggak. Tasya enggak semenor ini. Ini tante gaul, jir. Astaga, kita mau dibungkus sama tante. Kabur deh. Ya kita mungut dulu plastik langsung jual aja, guys. Astaga, GGWP cuy, bisa insta jual gitu dong. Kayak ini gua. Dijual lagi. Tasya di mana sih? Mau dikasih novel nih. Where are you? Jessica, ya ntar aku deketin dua-duanya, guys. Seiring waktu kita baru nentuin ya. Guys, ada yang liat Tasya gak, guys? Kok dia main? Oh, ini dia Tasya. Halo. Halo, Tasya. Halo. Nih, novel. Ah, ini aku makasih banyak ya. Tasya tampak salah tingkah. Naik hatinya satu, guys. Hatinya naik satu, guys. Lihat nih di bawah nih, kanan bawah. Hatinya naik satu, guys. Terima kasih sudah menjadi teman. Teman! Friendzone, guys. Gak apa-apa, kita awali dengan teman. Dapat terong. Kok dapat terong? Kok dia bisa-bisanya punya Oke. Gak, guys, gak usah bahas yang aneh-aneh, guys. Dia cuma kasih terong, guys. Gak usah bahas yang aneh-aneh, guys. Yaudah. Kita deketin satu-satu aja dulu ya. Tapi aku pengen deketin Tasya dulu, guys. GGWP kayaknya Tasya, guys. Kayaknya ini jual dulu deh. Ada botol. Terongnya jual gak, guys? Terongnya mau jual atau simpen? Pemberian Tasya loh, guys. Gila. Pemberian penting ini. Jual atau simpen, guys? Kerja dulu. Simpan. Simpen lah ya. Supaya kita punya koleksinya ya, kawan ya. Yaudah, kita kerja ojek payung, guys. Let's go. Sampai capek ya, kawan ya. Oke. Udah habis tenaga kita. Udah malam. Udah gak ada bulung-bulung lagi kah? Well, okay. Ya kita ke area 3 yuk. Lah ini saha anjir? NPC kayaknya itu. Warung gak normal udah buka. Wait, ini ada ini. Dapat topi, jual. Selamat Anda masuk Mimpa Pope. Wih, ada Kak Seno. Nongkrong baik di sini. Ngopi, koi. Oh, kertas sobek. Omega Mart masih buka. Masih kerja keras apa dia? Gila ini. Windy. Ngobrol dulu sama dia lah. Daripada gabut kan malam. Ngobrol sama setan ntar. Horor. Dari kemarin ada Pak Popi. Iya, emang kelakuan ya kawannya. Oh iya, tenaga kita udah habis sih. Yaudah, balik dah. Udah, aku gak mau kerja lagi, guys. Aku pengen mulung aja, guys. Mulung penghasilanku ya kawannya. Ya, kita simpen dulu nih barang-barang pemberian ini nih. Pemberian si... Siapa? Tasya. Gila. Jangan dilupain itu. Istri masa depan tuh. Ntar jual dulu nih yang ada di lemari. Terus kita save. Simpan. Oke, hari Sabtu, guys. Malam Minggu. Aku harus mengirim uang sebanyak Rp150 untuk membayar hutang orang tuaku besok. Oke. Berarti besok tengah waktunya ya. Kita udah punya duit ini, guys. Hampir 3 kali lipat ya. 422 loh. Yaudah, yuk. Kita mulung terus jual. Nah, kalau gini kan enak, guys. Mulung jual, jir. Easy. Dapat jarum. Wah, ini sih keberuntungan kita makin gede sih. Wah, ini enggak ada apa-apa. Ya kita kesini yuk. Jesse, lo masih ini lo masih rusuh lo. Mau Jessica atau Tasya lo?
Guys, tenang, ntar dua-duanya aku deketin. Kalau ini gak usah lah ya, aku gak usah. Eh yaudah, aku deketin aja lah. Ngobrol-ngobrol aja guys, ntar lama-lama juga penuh hatinya. Oke, kita ngobrol juga sama Pak Tatang supaya dapat barang yang lebih bagus. Terus kita turun yuk. Oke, siap ya kan? Iya, tenang aja, ntar aku deketin semua. Jiwa playboyku aku keluarkan di sini guys. Kalem, kalem, kalem. Wait, kok hari ini sepi banget sih? Orderan, orderan mulung. Nah ini dia satu, dicariin kan? Ya bekas apel. Nah ini gila, calon istriku, calon istriku. Lagi rukun-rukun berduaan di sini. Hai, lagi jalan-jalan. Oh halo, kamu lagi jalan-jalan. Gila ini. Kedua calon istri lagi ngobrol guys. Udah belajar rukun mereka guys. Bisa ini guys, bisa dua-duanya guys. Jessica seksoy. Iya makanya kalian pengennya seksoy gitu kayak ara-ara atau mau yang ya, yang pemalu-pemalu gitu kayak uwu-uwu. Apa salahku kawan? Apa yang salah dengan diriku guys? Udah. Lanjut mulung aja. Pemulung gak usah ngelunjak ya. Lihat aja ntar gue kaya ya. Gue kaya, gue ngelunjak nih. Dapat sepatu. No, lihat keberuntungan kita udah mulai bagus guys. Duit kita mulai banyak nih. Sundere bang, sundere. Sundere apa itu? Si Tasianya. Enggak lah, dia malu-malu guys. Kalau sundere kan kayak malu-malu juga ya. Well, entahlah. You know, aku pengen agak siangan. Kita kerja bentar lah di sini. Gak bisa dipungkiri di sini duitnya juga lumayan. Tapi jangan lama-lama ya, cuman buat cepetin waktu aja cuy. Dandere apaan cuy? Yandere apa? Wih gila, ada hype beast abis nih. Toko hype beast guys. Belum, bukan alamnya kita. Duit kita belum banyak ya di sini ya. Oh, bulung lagi guys. Jual semua. Lumayan duitnya, gila. Kita farming duit loh guys. Keren gak kawan? Keren sih ini. Kita ke area 5 yuk. Sekalian. Terserah Nelson. Yoi. Oke deh, aku sih bakal deketin Tasya dulu guys. Ntar baru Jessica. Tenang, asal belum dinikahin kita masih bisa deketin yang lain kawan. Jadi ya, kalem aja, kalem. Bisa mulung lagi kan di sini. Di sini sampahnya dikit guys. Aku perlu sampah masyarakat. Enggak, maksudku sampah biasa. Jangan sampah masyarakat. Ini Mr. Donald. Oh ini ada sampah. Mau masuk lagi apa? Ayolah masuk lagi lah Mr. Ronald. Ada ceweknya gak? Oh gak ada, ini NPC biasa guys. Loli Hunter parah. Tim Jessica. Aku bakal live sampai ini ya, sampai hari Minggu coy, seminggu. Ntar aku abis itu udahan live-nya. Bentar lagi aku udahan coy. Udah nih kayaknya udah abis ya daerah sini mulungnya. Ini rutinitas Citampi nih. Dulu aku main juga gini terus guys. Cuman kayak muter-muter, mulung, muter-muter, mulung gitu loh. Yuk kita nge-gojek yuk ke area 2. Area 2 di mana ya? Indomarket. Ada mana sih Indomarket? Ini dia. Let's go. Nah, kita cuma mau ngambil barang-barangnya doang sih di sini biar cepet ya nyampenya ya. Jangan lama-lama. Game ini namanya apa? Namanya Citampi. Kalian coba dong. Nih, aku selalu tulis di deskripsi loh kan. Fun fact, mungkin kalian beberapa belum tahu ya, aku selalu tulis di deskripsi kayak di videoku atau di live streamingku, aku selalu tulis di deskripsi isi dari video itu apa dan aku lagi mainin apa cuy. Jadi kalau baca deskripsi mantap dah ya. Distrogal. Oh ya nih, kita kenalan dulu nih sama dia nih. Alex. Hey, orang baru di sini ya. Salam kenal ya, nama saya Alex. Ini buat tempat beli baju ya di sini ya. Loh, ada Mbak Sen lagi. Halo Mbak Sen. Nelson Wibu. Well, aku suka anime sih, tapi nggak seakut itu. Nggak harus apa-apa Jepang sih.
Center. Center emang ada center. Ini kayaknya udah habis nih, udah kita mulung keliling ya kawan ya. Oh enggak, masih ada. Kata siapa? Masih ada. Muncul mulu coy, unlimited sampah di Citampi ini ya. Ngebuang mulu. Oke, lumayan. Jual. Nice. Yaudah, ini daripada bingung mau ngapain, kita kerja aja kali ya. Mulungnya udah selesai nih soalnya. Ini udah selesai mulung guys. Oh iya, jangan lupa abis kerja kita ngobrol dulu sama si Tasya. Kan mau deketin Tasya, Tasya Jessica kan. Dia di area 3, Jessica di area 4, oke. Ini area 3 sih. Dimana? Ntar Omega Mart dulu. Yaelah, adanya Mpok Lela. Jangan Mpok Lela. Aku pengennya yang lebih muda, yang sesuai umurku. Paling di sini, ya enggak? Yoi, lo ini mah bocah 3. Yalah, ngobrol dulu sama mereka. Rara, salam kenal. Oh ya, ini dari dulu mukanya enggak muncul ya kawan ya, si Rara ini. Halo Kak, salam kenal. Namaku Lina Lesmana. Hey Kak Nelson. Hey Kak Nelson ya, salam kenal ya. Nama saya Shelly. Okay. Kok mojok? Kok mojok, guys? Lolicon. Enggak, aku enggak lolicon. Aku enggak pedofil, guys. Astaga. Ini dulu kok mojok. Sedih, jir. Pemalu sih pemalu, tapi enggak mojok ini juga, lagi jalan-jalan. Ya lu lagi ngapain? Mojok di belakang pohon. Hari ini indah ya. Entar aku udah ngobrol apa sama si Tasya? Udah apa tadi pagi? Astaga, aku amnesia kayaknya, guys. Ayolah, kita kasih hadiah lagi lah kawan. Kita ke Gromedia. Mana Gromedia? Toko buku. Duit kita udah banyak guys, tenang aja. Kita udah nutup lah ya buat beli kayak gini coy, novel. Ya. Ya coy, kita kasih lagi ke dia. Kita ke Omega Mart aja yang dekat. FBI open up. Enggak, aku gak ngincer anak SD guys. Ya gelap. Lampuku mati guys. Baterainya habis. Perlu dicas. Baterainya habis guys. Baterai lampuku habis. Ngecas dulu. Ya aku jadi gelap guys. Udah pakai baju hitam lagi. Jadi gelap, jadi dark mode guys ya. Jadi gak glowing. Halah, aku jadi minder coy buat datengin si Tasya. Lah ngilang anjir. Gimana sih lu? Jangan pergi. Area 4 kan? Yaudah Jessica dulu lah. Jessica di mana? Area 5. Okay, kita ke area 4 yuk. Yes, pertama kalinya lampu gelap. Ya elah. Gak gelap. Gak apa-apa bang, burem kok, parah. Mukaku di blur apa sama kameraku sendiri ya? Disensor apa? Tidak lolos sensor. What is this? Dah, ini ngobrol, kasih dulu ya novel ke dia. Plus 8 gak lu langsung? Ini aku, makasih banyak ya Tasya, tanpa salah tingkah. Oh ini sama kayak kemarin ya. Kita perlu asupan muka Tasya setiap hari seperti ini. Ya kita ke Jessica sekarang. Kita embat dua-duanya ya. Tapi kita fokusin ke Tasya dulu aja. Jessica-nya belakangan. Jessica di area 5. Dia berarti dia paling lagi gambar lagi nih di sini. Oh enggak, yang hilang cuy. Di mana dia? Area 5 kok. Oh ini dia. Oh dia lagi lihat patung. Dia suka seni kayaknya ya. Oh halo. Kita udah ngobrol sama dia sih. Kalau misalnya kita gak kasih barang apa-apa percuma. Ntar guys, aku tanya dong, udah ada yang tahu belum? Jessica suka ini kan, art bukan ya? Ini Kak Seno ngapain? Nge-stalking Jessica ya. Ya. Artbook ya, benar. Iya, benar. Oke, kita coba ya kawan ya, artbook. Duit kita masih banyak sih ya, kita bisa kerja lagi nanti. Artbook. Ini dia 80. Mahal sih tapi jumpa.
cewek kota guys, ngeri guys. Yuk kita kasih yuk. Ini sangat berarti buatku, dalam banget. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi, Nelson. Let's go. Langsung dong hatinya satu guys. Kita sogok dia untuk menjadi teman kita. Terima kasih sudah menjadi temanku. Aku mendapatkan kok. Ini cewek kenapa sih? Aku dikasihnya sayur-sayuran mulu. Kenapa sih? Aku disuruh vegetarian apa? Sehat apa? Ini ayo dah kita ke area 4. Kita kerja dulu. Buaya darat. Aku juga udah main bang dari dulu. Iya. Nice. Kita sama-sama veteran. Nelson Playboy 2021 sembarang. Boleh deh. In game guys, in game. Ini tidak disebut sebagai Playboy guys. Ini Pac-Man Boy, Pac-Boy. Oke? Okay? Itu sebutannya. Waduh. Belum balik modal dong. Udah terlanjur malam. Tidak, kita ke area 3 ya. Kita kerja jadi penjaga warnet. Wait. Lumayan, mulung. No, udah kemalaman. Masih bisa sejam. Ayo coy, kita jadi penjaga warnet ya. Mana papan pengumuman? Ada Mbak Kunti, ada apa? Gak ada. Dari dulu aku main gak pernah ketemu Kunti. Jangan bohong. Oke, okay, waktu kerja udah habis. Ya elah, masih ada energi loh kawan. Mau dipakai buat belajar apa? Ayolah, kita pakai buat belajar aja kawan. Cuman belajarnya mesti di rumah ya kawan nih. Kita naikin kecerdasan kita. Cuma nambah satu masalahnya ya. Ya, kita belajar. Energi kita 0% nih. Habis ini. Apa saat lelah sekarang yang bisa kamu pikirkan hanyalah tidur. Simpan dan tidur. Oke, kita bayar utang kan? Ya, ini dia. Pemasukan kita minggu ini 925. Gila. Pemasukan kita lumayan banyak ya. Pengeluarannya juga banyak. Well, total 470. Terus dikurangin 150 buat bayarin hutang orang tua. 150. Totalnya 320. Nice, guys. Kita berhasil bertahan untuk minggu ini. Saya terlalu lelah bekerja dan pingsan sebegitu sampai di rumah. Sehingga saya telat bangun. Ya, jadi kesiangan dong. Ya udahlah ya. Oke deh kawan, kalau kita sampai sini dulu ya kawan ya. Kita main Citampe Stories. Udah aku save juga. Ntar aku simpen dulu nih. Aku simpen dulu nih dalam sini. Jangan sampai hilang. Dah. Terus save lagi. Jangan deh, ntar aja deh ya. Ini quitnya gimana ya? Di sini kah? Ya, exit main menu. Nah, sip. Kita escape. F11 silang. Oke deh kawan, terima kasih udah menonton ya. Jujur aja Citampe ini seru. Aku dulu ketagihan mainnya sampai tamat, sampai punya bayi, sampai ya udahlah udah berkelanjutan lah. Dan ini aku cuma mainin ulang lagi gara-gara ada karakter cewek baru coy. Dan aku kayaknya sesuai selera aku loh ya, si Tasya gitu. Atau Jessica salah satunya gitu loh. Ya, tim Jessica sama tim Tasya masih bertabrakan ya guys ya. Well, menurut kalian aku bakal lanjut gak? Minggu depan? Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi? Atau kapan-kapan lagi aku live stream? Lanjut. Oke, lanjut ya. Kapan-kapan ya. Oke deh, terima kasih udah menonton ya. So, aku bikin krim. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe, subscribe. Dan like dong. Panen like dulu dong gua. Yaudah deh. So, aku bikin krim. Thank you watching. See you next time. Goodbye.